Ya teman-teman, ini kita jam berapa ya? Jam 6 lewat 02. Ini pantainya lagi pasang ya. Nah, ini aduh, hitam banget. Ini bahaya ya kalau ke tengah. Kita di pinggir aja. Oke. Oke, ini gelombangnya sangat besar ya, ini lagi pasang, bahaya banget. Tuh. Gelombangnya lagi besar dan bahaya banget ya. Dilarang ya kalau lagi pasang begini harus ditengah kita ngambil konten karena apa, membahayakan keselamatan diri ya. Nih tuh lihat, bisa dilihat gelombangnya besar banget ya. Di sana pantai karang karaja tutup, dan ini pantai karang belum tuh ya, ini pantai karang belum tuh, gelombangnya dari tengah gede men. Di jalan pisan api kamu pi. Jalan. Jalan. Agak tengah pi. Nah, jalan maju. Maju pian maju. Oke teman-teman, lihat ya, gelombangnya sedang gede. Nah, tuh lihat ya, bahaya banget, pokoknya bahaya. Oke, mantap tuh. Nah, karang itu. Pantai Karang Berem ya, bisa dilihat ya, karena tuh gelombangnya gede, ini air lautnya juga lagi pasang tuh ya, lagi deras banget. Gelombang dari tengah itu bisa nutup apa karang, padahal itu karangnya tinggi ya, dan sangat berbahaya apalagi sore seperti ini sekitar jam 6 lewat 4 menit ya. Oke, kita lihat gelombangnya ya. Nah, kita turun seperti yang di video pertama saya vlog. Kita turun, kita bisa melihat kolam-kolam ikan di sini banyak. Lalu kita sedang pasang ini sangat bahaya. Tapi ini turun sekarang kita putus ya. Lalu berat juga. Kita arah pulang ya. Nah, di sana teman-teman itu pantai Karang Karaja ya. Jadi gelombangnya sampah banyak ya.
yang bergelombang. Dan semoga musim barat ini atau musim hujan cepat berlalu lah. Dan wisatanya indah seperti biasa, kita bisa main di tengah, kita melihat kolam-kolam ikan, ikan. Oke, dulu teman-teman ya.